kan karena kalian makan kuaci. Iya betul. Gua senang dari sini nih. Kuaci berserakan. Syuting boleh makan. Eh tapi kalau ngomongin hari ini, hari ini itu Harbolnas toh, Pak. Apa tuh? Hari belanja nasional. Nah, kadang-kadang 12. Kadang-kadang kita belanja kalau di online itu kan kita enggak bisa lihat barangnya ya. Seru-seru tahu lucu-lucu kan waktu itu kita pernah juga bahas kan. Ada yang beli masker, ternyata maskernya cuma segini. Iya benar-benar. Ya, tapi juga ada pengalaman dari Sohib malamnya dari Radiansyah Ragil. Dapat jus jeruk buah Fati dan beras 1 kilo dari game aplikasi All Shop. Kalau lagi bokeh lumayanlah dari 30.000 jadi gratis. Buat apa jus, oh bonus ya, jus jeruk ini yang buah Fati ya? Gitu. Sebenarnya mereknya bukan itu, cuman karena belum bayar jadi nggak kita sebut. Ada lagi dari Ahmad DCK, lagi perlu tripod pas 12-12 langsung buka online shop. Kebetulan banget ada promo tripod, harga normal 39.000, saya cuma bayar 4.000-an. Emang paling enak belanja di, mau disebutin? Iklan dulu, bos. Baru namanya penonton tapi mensupport. Iya gitu. Benar. Harga. Gue suka lo sama lo, John. Kapan kita nongkrong, John? Hormatin. Inilah, makan kuaci. Ini ada lagi dari Freddy di Bandung. Gegara Harbolnas. Harbolnas ini sob, bini gue nyuruh beliin dia sabun, lotion, sampo, pokoknya peralatan mandi dia. Untung lagi Harbolnas harganya jadi miring banget sob. Oh gitu. Emang iya ya? Iya. Oh biasanya, tahu gitu tadi aku harus belanja juga ya. Diskonnya lumayan gede biasanya. Iya diskonnya gede-gede. Iya. Gratis ongkir. Sampai besok nggak ya? Gue aja pesen, lagi pesen madu dari Qatar. Waduh jauh banget sob. Jauh banget. Mumpung bebas ongkir bos. Wah hari ini juga tadi pesan-pesan itu makanan kura-kura. Itu online shop apa? Soalnya lagi beli apa tadi? Makanan kura-kura tadi gue beli banyak. Makanan kura-kura bukannya pizza? Waduh. Itu kan Ninja Turtle. Oh beda. Iya ini beda, gue beli makanan kura-kura buat gue cemilin. Gue bosan sama kuaci. Aneh. Eh yaudah kita langsung aja masuk ke Palu Gacor. Gimana, Dit? Tadi kan kita katanya suruh basah-basahan. Nah, tantangannya adalah nih, Surya Toradita, Ogut tantangin kalian buat gandengan tangan bertiga sambil genggam es batu. Ogut pengen tahu siapa di antara kalian yang paling strong. Pasti aku lah. Gak mau, aku gak mau. Aku cemen. Nah, ayo. Nih es batunya. Kita genggam di tiga, di depan. Lagian kalau es batu kenapa gak kasih obat aja sih? Biar enggak batu-batu. Biar enggak batu-batu. Nih. Nih. Ayo. Kok lu nyekar sih, Dit? Karena aku pakai sendal. Ya, jangan nginin. Kok kan enggak di-shoot tuh bawahnya. Ngapain nyekar masuk studio band lu? Wah, gede banget es batunya. Ayo. Aduh, gini aja nih tuh. Nih, ada nih. Nih yang kecil. Ya. Ayo. Udah. Saya orang kaya. Dia duluan, ayo kita. Terus Kak Nora, terus. Sampai ketulang lu gila sakitnya. Bumika, suaminya pegang-pegangan tangan sama Dita, Bumika. Takut ada ular. Udah gak ada lagi, Su. Tau gak tadi gara-gara Kak Surya ngomongin ke Kamika, dia langsung ngecek WhatsApp. Abis dari tadi pas gandengin, gert. Lebih baik berjaga-jaga daripada Sabtu gak boleh motoran. Aku suka rumah tangga kalian. Wah, luar biasa. Oke, untuk melangsungkan hubungan rumah tangga saya, ya. Mari kita lihat Victor.
Oke, ada sebuah pertanyaan dari RDNNTY. Jadi gini Pak, kalau kita jatuhin sabun ke lantai, itu lantainya jadi bersih, apa sabunnya yang jadi kotor? Oke, pertanyaan bagus sekali dari ADN. Yang pasti lantainya tetap bersih, yang masalah sabunnya. Sabunnya gak kotor tapi penyok. Sabunnya gini nih. Tadi gini. Oke, Bang Tora dari Ari di Sukabumi. Bang Tora, ayo lihat-lihat jago nih sejarahnya. Ayo mau nanya nih, apa sih sejarahnya kunci Inggris? Hah, Tor, kasih tau kunci Inggris. Iya, betul. Gimana? Mana sendal gua? Kunci Inggris itu ditemukan oleh orang Inggris yang bernama Richard Clyburn. Pada tahun 1824. Maka dari itu disebut kunci Inggris. Padahal di Inggris namanya bukan kunci Inggris. Tapi? Dongkrak. Gue lupa namanya apa kalau di Inggris. Tapi bener itu. Oke, satu lagi. Ya, satu lagi. Pengen dari Edonong, pengen nanya Om Tora warna merah tua sama merah muda. Kira-kira jarak umur mereka berapa tahun? Oke. Sebetulnya mereka seumuran. Ya. Tapi? Tapi gimana ngomongnya? Mereka seumuran tapi gini loh. Jadi mereka tuh satu bapak, beda ibu. Yang satu dari ibu yang tua, yang satu dari ibu yang muda. Maka dari itu... Oh berarti Pak Merah Playboy. Iya. Makanya yang satu dikasih sama merah tua, yang satu merah muda. Gitu, Sur. Bos. Sekian Victor dari saya. Iya. Karena nih, Tora, akhirnya ini dia banyak pengetahuannya. Iya, emang. Sampai sehari doang, besok lupa. Tadi lu gak nyari asal-usul kobra? Iya. Gue tadi nyari asal-usulnya si Panji. Terus? Gila, itu anak gak ada di Wikipedia. Gue nyari latarnya susah banget. Ada Panji Milenium, beda lagi tuh. Panji Milenium. Nah, itu, ya. Apa? Itu anak impossible. Apa? Impossible. Gak ketahuan lah pokoknya. Undetectable. Waduh. Apa nih? Apa jadi, nih? Ini kan lagu rahasia tidur aku. Rahasia sebelum tidur aku. Wow. Jadi ada malam ini? Jadi ada. Oh gitu. Ya gitu. Emang gitu? Beda. Itu mah gagap, beda. Oh. Oke, kita jadi malam tetap di mana? Hop, 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 hop,